kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Juventus akhirnya terjadi usai Real Madrid mengonfirmasi hal tersebut di laman resmi klub mereka, Selasa, tanggal 10 bulan 7 tahun 18 lalu. Pemain asal Portugal berusia 33 tahun itu diboyong dengan harga 105 juta euro, RIP 1,7 triliun, dengan durasi kontrak 4 tahun. Jurnalis asal Inggris dari Four Sampilger, mengklaim lewat akun Twitter pribadinya, dengan nama @sampilger, menuliskan bahwa Ronaldo sudah ditawarkan ke Manchester United terlebih dulu. Tapi, menurut sumber tersebut, Jose Mourinho memutuskan untuk menghabiskan dana transfer yang dimilikinya mencari pemain lain, ketimbang mendatangkan Ronaldo. Alhasil, The Red Devils melewatkan kesempatan memulangkan Ronaldo yang meninggalkan Old Trafford pada 2009 lalu ke Real Madrid. Juventus pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera meresmikannya.